Oke, di sini kita mau ganti, brother. Diganti pakai inu ori lagi. Nah, inu ori. Ya ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kang Modip ya, brother. Di sini kita mau mereview setelah memakai box filter racing ya, brother. Di sini kita sudah memakai box filter racing selama 1 minggu, brother. Dan pengalaman saya setelah memakai box racing ini kurang puas ya, brother. Tenaga jadi kurang jos. Kedua, karena ini ya, brother, ini sepertinya saringannya kecil, brother. Jadi mending pakai yang ori ya, brother. Dan untuk look itu emang bagus, brother. Jadi untuk motor yang standaran atau STD ya, brother, cocoklah buat standaran mah. Kalau buat yang racing gitu, brother, di sini kita tidak menyarankan ya, brother. Karena di sini tenaganya buat bawahan jadi gak greget. Main jauh gak greget ya, brother. Jadi atas gak greget juga, brother. Pokoknya di sini kita gak rekomendasi memakai ini, brother. Di sini kurang jos pakai ini, tapi untuk look, brother, nah ini untuk looknya itu emang bagus, brother. Untuk pemakaian motor yang biasa-biasa saja itu bisa dipakailah kalau buat jalan-jalan atau kemana untuk motor standar ya, brother. Kalau untuk racing di sini tidak disarankan untuk memakai ini, brother. Jadi mending pakai yang original ya, brother. Pakai yang ori atau pakai peleskop ya, brother. Nah, kalau peleskop itu lumayan jos ya, brother. Cocoklah pas kalau peleskop itu emang dari buat banana, brother. Kan banana bisa pakai BRT. Kalau kita kan pakai untuk banana dari mobil ya, brother, yang lebih besar lagi. Nah, ini mah kan kecil, brother. Jadi si saringannya ya kecil, brother, jadi ngendep ya, brother. Nah, seperti itu, brother. Nah, brother, segitu saja ya informasi dari Kang Modip, brother. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.